Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat jumpa kembali di dalam Renungan Siang. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu minta pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam rangka minggu-minggu Prapaskah, ajarkan kepada kami untuk dapat merendahkan hati kami, sehingga kami dapat belajar kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Meskipun Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak dapat diperdaya oleh kuasa jahat, si iblis. Karena itu Tuhan, kami ingin belajar banyak. Biarlah kiranya Tuhan berkati renungan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan diambil ayat Mazmur 149 ayat yang keempat, yang demikian bunyinya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saya sangat terkesan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan maha kuasanya Tuhan? Tetapi Tuhan tidak mau diperalat oleh kuasa jahat. Dan Dia tetap menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga dengan taat. Belajar dari hari ini Bapak Ibu, kita pun ingin taat kepada Tuhan. Bagaimana kita menjaga nafsu kita? Bagaimana menjaga pikiran kita, perkataan kita, sehingga di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri untuk memperingati kesengsaraan yang telah Tuhan derita, sehingga semuanya itu boleh menumbuhkan iman percaya kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat menarik apabila di dalam kehidupan sehari-hari seringkali keinginan kita, meskipun kita dikatakan adalah orang anak-anak Tuhan yang sudah beriman, tetapi kadangkala di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi godaan-godaan kehidupan sehari-hari, apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin membalas, gemes. Tetapi ayat firman Tuhan siang hari ini mengajarkan kepada kita untuk mau merendahkan diri, sehingga sungguh-sungguh berkat yang Tuhan berikan kepada kita dapat dirasakan. Berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hari ini kita biarlah mempunyai satu tekad yang baru untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita mau merendahkan diri, kita mau bersabar, kita mau berpuasa diri menekan segala apa yang kita anggap di dalam kehidupan ini menjadi tantangan-tantangan. Mari kita kalahkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi suatu kekuatan buat kita di dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah. Tuhan memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terpuji syukur kami naikkan. Jikalau kami mempunyai keinginan untuk mau belajar dari apa yang Tuhan ajarkan mengenai kerendahan hati. Memang Tuhan, sulit dilaksanakan, tetapi biarlah kiranya Tuhan pimpin sehingga tambah hari kami boleh tambah maju di dalam menjalankan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di dalam renungan-renungan yang akan datang. Selamat siang. Tuhan memberkati.